Diduga remblong, sebuah truk menabrak motor hingga terguling di Jalan Lingkar Salatiga, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, pengendara motor dan sopir truk terluka serta membuat arus lalu lintas macet. Satu unit truk box terguling dan sebuah sepeda motor beserta pengendaranya tergeletak di Jalan Lingkar Salatiga, tepatnya di Simpang 4 Salib Putih, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Penyebabnya diduga rem tidak berfungsi, truk box bermuatan sosis yang berjalan dari arah Yogyakarta itu meluncur tak terkendali, kemudian menabrak pembatas jalan hingga menabrak sepeda motor. Sekitar 500 mendekati TKP mengalami gangguan fungsi rem, kemudian menabrak hingga median jalan, menyeberang, kemudian bersama dengan itu ada kendaraan Vario yang berjalan dari arah Semarang menuju Cebongan Salatiga. Karena jarak terdekat tidak bisa menghindar terjadi kecelakaan lalu lintas. Tidak ada korban jiwa, pengendara motor dan sopir truk yang terluka langsung dibawa ke RSUD Salatiga. Kondisi truk box yang melintang di tengah jalan sempat membuat kemacetan dari kedua arah Semarang-Solo sebelum akhirnya dievakuasi. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga, Jawa Tengah.